Kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang beda agama sama rohimah. Jenazah Romi dimakamkan secara Kristen. Berikut ini pembahasannya tentang beda agama sama rohimah. Jenazah Romi dimakamkan secara Kristen. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dan terima kasih selamat menonton. Jago Dangdut, kabar kurang menyenangkan tengah dirasakan oleh mantan istri pertama komedian Kiwil, Rohimah. Pasalnya ia disebut telah mengalami kecelakaan. Hal ini berawal saat Rohimah selesai survei villa beberapa waktu lalu. Rohimah sebenarnya sudah fokus saat hendak ke kamar mandi karena dirinya tahu jika lantai itu cukup licin. Sayangnya, hal serupa tak dilakukan setelahnya. Hal ini diungkapkan Rohimah dalam tayangan gosip di televisi. Tapi pas keluar dari kamar mandi, main jalan aja. Kepleset, kedubrak, jatuh, ujar Rohimah. Alami kecelakaan? Begini kondisi Rohimah terbaru. Bahkan Rohimah disebut masih ingat betul proses jatuh yang membuat kakinya diperban. Kaki kanan kepleset, kaki kiri untuk menopang. Tapi karena kondisi aku lemas, jadi nggak seimbang. Terang Rohimah, rasa sakitnya belum usai. Bagian kaki kirinya juga harus menopang bokongnya, sehingga terjadi kelekukan di kaki. Tak lama Rohimah langsung menghubungi kekasihnya, Romi. Wui, sudah itu. Dalam 10 menit langsung bengkak, tutur Rohimah. Si Romi histeris, imbuh Rohimah, dia telpon saya terus, kata Romi. Ya sabar ya, nanti juga sehat lagi, sembuh. Hari ini benar-benar merasakan nikmat Allah, lagi dikasih suruh diam-diam di rumah, tandas Rohimah. Pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 Romi Haley kekasih berondong Rohimah mantan istri Kiwil telah meninggal dunia. Hal ini terlihat dalam unggahan Instastory Instagram milik Rohimah. Di sana Rohimah tampak mendoakan dan menceritakan sisi baik Romi semasa hidup. Mendiang pacar Rohimah ternyata beda agama. Ini agamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Mas Romi. Kamu orang baik yang pernah aku kenal dan empat aku bercurhat. Semua kebaikanmu selama ini ke aku tidak akan pernah aku lupakan, tulis Rohimah. Baru-baru ini Eva Belisima yang datang sebagai perwakilan Rohimah, tampak mengunggah potret jenazah pria yang berprofesi sebagai instruktur yoga itu dimakamkan secara prosesi Kristen. Jenazah Romi dibaringkan di dalam peti mati dengan tanda salib dan bunga diletakkan di depannya. Selamat jalan Mas Bro, tenang di surganya. We love you. Kamu orang baik, tulis Eva Belisima. Hal ini tentu membuat kaget netizen pasalnya selama ini Rohimah disebut menjalin hubungan berbeda agama. Eva Belisima pun disebut sosok di Bali. Ka asmara Rohimah dan mendiang Romi Haley. Profil Romi Haley, pacar Rohimah beda agama yang meninggal dunia secara mendadak. Kabar mengejutkan datang dari pacar Rohimah Ali. Romi Haley meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Jenazah Romi disemayamkan di rumah duka Kertas Samadi, Denpasar, Bali. Diketahui, Romi Haley menganut agama Kristen. Kabar mengejutkan ini membuat profil Romi Haley bikin warganet penasaran. Sajikan profil Romi Haley, mendiang pacar Rohimah beda agama yang meninggal mendadak. Romi Haley meninggal dunia secara mendadak. Pada pagi harinya, Romi masih terlihat sehat dan bugar usai lari pagi. Romi Haley akan tunangan dengan Rohimah. Diketahui, hubungan Rohimah dan Romi Haley sudah berjalan cukup serius. Hal ini diketahui dari pengakuan keduanya pada bulan November lalu. Rohimah dan Romi Haley berencana akan bertunangan. Rohimah menyebut bahwa itu adalah bentuk dari keseriusan sang kekasih. Rohimah juga menyebut akan bertunangan saat ulang tahun Romi. Namun, mantan istri Kiwil itu enggan menyebutkan tanggal pasti. Pas ulang tahunnya dia, di bulan November ini tanggalnya aku nggak mau kasih tahu nanti stres. Sambung Rohimah, dilansir dari YouTube Indosiar. Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. Namun dari pantauan media sosial keduanya, tampak tak ada momen tunangan yang diunggah hingga saat ini. Maka dari itu, belum diketahui apakah Rohimah dan Romi Haley jadi tunangan pada bulan November atau tidak. Agama Romi Haley berbeda dengan Rohimah. Ternyata, agama Romi Haley berbeda dengan Rohimah. Hal ini diketahui saat jenazah Romi disemayamkan. Terlihat, Romi Haley dimakamkan secara Kristen. Terbukti, kedua orang tua Romi sangat bahagia anaknya berpacaran dengan mantan istri komedian Kiwil itu. Terlebih, ayah Romi adalah seorang Muslim. Mamanya bilang aku, dia senang banget padahal ketika bunda dan Haley ada hubungan. Apalagi papanya Romi Haley kan Muslim bun, ungkap Eva Belisima di pesan WhatsApp kepada Rohimah.
Romy Halley meninggal dunia karena serangan asma. Kabar meninggalnya Romy Halley disampaikan juga oleh sang sahabat, Gemma Harry. Menurut Gemma, pemilik nama lengkap Romy Halleyandri tersebut meninggal karena serangan asma. Pekerjaan Romy Halley, mendiang Romy Halley bukan orang sembarangan. Romy Halley merupakan instruktur yoga. Dalam Instagram pribadinya, Romy banyak membagikan tips menjalani yoga dengan benar kepada para pengguna Instagram agar membentuk tubuh yang proporsional. Cowok yang tinggal di Bali ini juga menyematkan top 50 The New Element of the Year 2021 dan ERYT 500 Yoga Teacher Kapa Terapi Spesialis dalam bio media sosialnya @romy_yogizen. Demikian profil Romy Halley. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Romy Halley. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Nah, itu tadi tentang beda agama sama rohim. Jenazah Romy dimakamkan secara Kristen. Buat sahabatkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.